kembali dilaporkan pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Agustus 2015, sekira pukul 01.00. Bapak-bapak di Pertokoya akan patroli di pemukiman penduduk, pertokoan, perbankan, pasar, stasiun, dan jalur tepi. Kedua terakhir, simpang 3 Mujur. Dan sampai saat ini terpantau aman dan kondusif. Lapangan dari Petra. Demikian kemudian yang dapat kami laporkan dari simpang 3 Mujur. Selamat pagi.